谢谢谢谢谢谢各位来宾大家好好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 Dr. Lee Boon Chai, Tian Chua, William Leong, Wabi Lau, Wabi Malik, ramai ni. Dan kawan-kawan lain pun ada lah. Dari Perak, dari Penang, saya ucap terima kasih. Kita di Sungai Lembu ni, daripada 82 saya bertanding, masa tu BN, sampai 98 Azizah bertanding, Parti Keadilan. Sampai 2008 Azizah lawan lagi match Parti Keadilan. Ogos saya lawan lagi. Sungai Lembu kita tak pernah kalah sekalipun. Jadi saya ucap terima kasih. 2004 susah banyak tempat kalah Sungai Lembu masih boleh tahan. Jadi untuk itu bagi pihak saya pribadi personal, saya dan Azizah dan my family, dan saya dan parti dan Pakatan Rakyat, saya ucap banyak-banyak terima kasih kepada kawan-kawan pengundi Sungai Lembu. Dalam sebulan dua bulan yang lalu saya datang ada dialog dengan beberapa wakil tuan-tuan di Dewan di sini, dan tuan-tuan dah kemukakan ada beberapa masalah, sebahagiannya selesai. Saya minta YB Lau, dia awak muda, dia rajin kerja, dia tolong datang dulu. Jadi saya ucap terima kasih kepada dia. Dia muda tapi dia pinggang tak kuat. Dia sakit pinggang. Saya kata, apa you buat kerja kuat sangat sampai pinggang sakit? Kalau saya umur 60 pinggang sakit pun boleh faham lah. Itu pun pasal kena pukul. Kalau tak kena pukul, pinggang kuat lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, tadi kawan-kawan kita berucap, dan saya percaya lepas ini Tian juga akan sebut. Pertamanya pasal Perak. Kita Perak ini bagi saya dalam politik just too much. Sudah melampau lah. Ini bukan politik baik. Saya pun dengan kawan-kawan juga, orang UMNO saya tanya yang lama-lama, orang MC gerakan kawan-kawan lama saya pun ada. Itu politik yang dibuat sekarang ini sudah melampau. Too much. Ini bukan cara kita. Dan ini tunjuk bukti bagaimana Najib sebagai Perdana Menteri jalan negara ini. Bully, ugut, tangkap, itu cara dia. Dua hari sudah dia serang pejabat DAP. Sudah saya nak tanya, sama ada you ahli DAP kah, you Pakatan Rakyat kah, you UMNO MCA gerakan kah, bolehkah ini cara you buat jaga negeri ini? You suka tak suka DAP, Setiausaha Agong dia YAB Lim Guan Eng Ketua Menteri, bukan you angkat, rakyat Pulau Pinang angkat. Jadi you hormat bukan saja Ketua Menteri, you hormat juga rakyat. Ini yang kita mau kerajaan kita buat. Ini yang kita lawan UMNO, kerana UMNO langsung tak hormat rakyat, dia jaga dia saja. Ini sebabnya. Ya, politik tak apa, kita beza pendapat. Kita, saya ketua pembangkang, ini ahli-ahli parlimen pembangkang, kita bercakap di parlimen. Ni dia kalau buat kenyataan, ugut. Warning sama. Oh, saya ada cakap di luar negara, kritik kerajaan. Jadi kalau orang tanya saya, pergi, ni saya mau pergi Paris, 3-4 hari lagi ada satu meeting besar. Besok bukan, sorry. Besok saya pergi Singapura, sekejap pagi-pagi dari Penang, balik. Ada Foreign Correspondence Club, semua media international panggil saya cakap. Yeah. Dia tak panggil menteri luar ni Pak Aman, dia panggil saya. Apa boleh saya bukit? Yeah. Dia cakap. Baik, saya cakap macam mana ekonomi, macam mana Aung San Suu Kyi kena tangkap. Okey. Kemudian dia tanya, Dato' Sri Anwar, apa pendapat Dato' Sri kerana ini pejabat DAP diceroboh oleh polis dan orang DAP ditangkap? Jadi you ingat saya menjawab,
Oh, tak boleh cakap. Ini dalam negeri Pengerahan, nanti saya balik Kuala Lumpur baru boleh cakap. Ini bodoh dia jawab. Jadi kalau dia tanya, kita jawablah. Jadi saya akan jawab, ini tindakan tak betul. Ini tunjuk UMNO sombong. Ini dia ingat oleh kerana parti DAP Cina, dia boleh buat dia punya suka. Saya orang Melayu dan saya kata, kalau negeri ini mau selamat, kita hormat Melayu, hormat Cina, hormat India. Jaga semua baru boleh selamat. Enam bulan dulu saya pergi India. 9 televisyen interview saya. TV3, RTM tak masuk. Dia mesti garanti tak ada interview punya. Dia interview, dia tanya saya, Jusri Anwar, you ketua pembangkang, apa you punya pendapat, ini orang-orang Hindu Hindra sudah kena tangkap, ini kuih lama Khair Toyo sudah kasih roboh, kasih pecah. Jadi saya mau jawab apa? Oh, saya tak boleh jawab sebab ini Malaysia menahan. Nanti saya balik Bukit Mentajam, saya boleh jawab. Ini menteri ya, tak pergi sekolahnya. Ya. Dia ambil orang yang tak pandai, jadi sebab itu dia boleh jawab macam itu. Bila dia tanya saya, saya kena jawab betul. You ingat? Saya cakap pada orang Melayu, di Kelantan tu saya cakap. Kalau saya jawab, oh itu kuil Hindu lah, kasih pecah bagui. Ini banyak sangat kuil pun tak guna. You ingat saya jawab macam tu? Tak boleh. Kalau saya jawab macam itu, orang Hindu di India ada banyak. Dia kata kalau gitu, masjid orang Islam kita boleh roboh lah. Sebab tu saya jawab, saya orang Islam. Tapi kita di Malaysia, orang Muslim ada, Buddhis ada, Kristian ada, Hindu ada. Kita mesti hormat masing-masing semua. Dia mau buat masjid, dia ikut law. Dia mau buat temple, dia buat law. Tapi itu kuil, 100 tahun. Itu kuil, Selangor, Khair Toyo kasih pecah. Ini bukan kuil itu tak ikut law, Khair Toyo tak ikut law. Bila saya cakap macam itu, bukan saja orang Hindu suka. Orang Muslim, itu haji-haji India, dia kata ke saya, Anwar, terima kasih you cakap betulnya. Saya cakap, saya defend itu kuil. Saya kata, ini kuil, jangan kasih pecah. Pasal apa you kata bagus? Dia kata, itu cara kita jawab. Sebab kalau you jawab di India, you mau kacau Hindu, nanti India punya Hindu kacau pula orang Islam. Dunia tak boleh aman. Betul. Ini keadaan di Malaysia, dia tak faham. Ini politik dalam negara kita sudah sampai tahap masing-masing mau tunjuk kuasa, punya act, punya sombong. Sebab itu sudah tiap election UMNO kalah. Tapi batang air dia menang. Yang betul batang air dia menang, you tahu macam mana dia menang? Batang air dia menang. Undi di tempat itu long house, rumah panjang. Situ undi, situ kira, kita menang. Tapi ada 12 tempat, situ undi, angkat itu undi, naik helikopter. Bila naik helikopter, 12 tempat, kalah. Boci habis semua. Ya, ini Barisan Nasional tipu. Ini kalau you undi Sungai Lembu, you buka undi, you naik, dia naik pakai helikopter angkat di padang ni, ta pergi, garanti punya kita kalah. Tapi kalau angkat undi situ, kira, saya tak mau cakap sombong, tapi saya percaya, saya boleh garanti, boleh potong ayam, saya yakin orang Sungai Lembu sokong Mansor dan sokong Pakatan Rakyat. Ini saya boleh percaya. Sebab saya kenal kawan-kawan. Ya? Dan juga tahu masalah kita. Bukan saja orang Cina, orang Melayu, orang India. Bila kita komplain sama election commission, apa pasal ini kita tak kira tempat ini dan naik helikopter. Udah, kita tak tipu. Kita bawa motorcar, you boleh ikut motorcar. Kita pakai naik boat, speedboat, you boleh ikut speedboat. Kita naik helikopter, you boleh naik helikopter ikut belakang. Itu jawab bodoh, jawab tipu. Dia suruh, mana
mau cari helikopter. Saya mau jawab betul-betul. Masa election, saya kata tahu William Leong. Saya kata, saya punya kawan Filipina, dia mau kasih dua helikopter untuk masa kempen punya time. Untuk Sabah, Sarawak, you tahu mau pergi Batang Air, naik 2 jam pergi Kuching, 4 jam pergi Batang Air, setengah jam masuk itu longhouse. Saya punya pinggang tu mau lekang lah.